Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan tumbang pada babak pertama India Open 2023 dengan dramatis usai kalah dari Liang Wei Kang, Wang Chang di KD Jadav Indoor Hall, Rabu, 18-1. Ahsan, Hendra kalah 14-21, 21-18, 23-21. Game pertama Ahsan, Hendra vs Liang, Wang berjalan sengit. Ahsan, Hendra unggul 4-2, namun langsung disamakan Liang, Wang jadi 4-4. Saling susul poin terjadi pada game pertama. Ahsan, Hendra kembali unggul 9-7, namun Liang, Wang lagi-lagi bisa berbalik dengan unggul 11-10 pada interval game pertama. Pengembalian bola dari Ahsan yang menyangkut di net membuat Liang, Wang unggul 14-12. Ahsan, Hendra mendekat dengan 13-14 lewat smash keras Hendra memanfaatkan pengembalian tanggung Liang. Lucky ball dari Wang Chang membuat pasangan China itu unggul jauh 17-13. Sejumlah kesalahan dibuat Ahsan, Hendra pada game pertama yang menguntungkan Liang, Wang. Pengembalian Hendra yang terlalu melebar membuat Liang, Wang menang 21-14 pada game pertama. Pada game kedua Liang, Wang bermain lebih agresif dengan unggul 2-1 hingga 4-1. Pertahanan solid dan serangan cepat Liang, Wang terlihat membuat Ahsan, Hendra frustrasi yang kesulitan keluar dari tekanan lawan. Pengembalian Ahsan yang kembali menyangkut di net membuat Liang, Wang unggul 11-5 pada interval game kedua. Ahsan, Hendra mendapatkan satu poin tambahan jadi 6-11 lewat placing dari Hendra yang memanfaatkan pengembalian Liang yang tanggung. Dua pengembalian yang terlalu panjang dari Liang, Wang membuat Ahsan, Hendra mendekat dengan 12-14. Skor hanya berjarak satu angka, 14-15 setelah smash keras Wang menyangkut di net. Penempatan kok di sisi kiri yang tidak terjangkau Wang membuat kedudukan imbang 15-15. Ahsan, Hendra berbalik unggul 16-15 setelah pukulan Wang Chang kembali menyangkut di net. Pertarungan pada akhir-akhir game kedua berjalan ketat. Ahsan, Hendra mendapat game point 20-17. Pengembalian Liang yang keluar lapangan membuat Ahsan, Hendra menang game kedua 21-18. Pertandingan berlanjut ke rubber game. Liang, Wang langsung unggul 2-0 pada game penentuan. Pengembalian kok dari Ahsan yang gagal melewati net membuat Liang, Wang menambah skor jadi 8-5. Kegagalan Hendra meladeni serangan bertubi-tubi membuat Liang, Wang unggul 11-7 pada interval game ketiga. Usai interval Liang, Wang terus menambah poin. 4 poin beruntun didapat Ahsan, Hendra guna mendekat menjadi 15-16. Kegagalan Hendra mengembalikan bola membuat Liang, Wang meraih match point 20-19. Hendra membuat skor imbang 20-20 sehingga laga berlanjut ke jus. Setelah kembali imbang 21-21, Liang, Wang memenangi pertandingan usai menang 23-21. Liang, Wang menang setelah pengembalian kok dari Ahsan gagal melewati net.